duha ban istok yang tu awal pejang ti aku semalam pejang fardhu semalam pejang safu ekjeper rezeki inilah yang sedekah padbi tolong tos sibitekan ni soki orang pejang gentok soki sampean terus dia yang soki pejang ni sampean macam lo sedekah saar kena pejang istok pejang duha gentok bi Allah paling kenceran sebenyang tolong tos sibitek sedekah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nyuwun penjelasan salat sunat isyraq. Nyuwun fadilatnya. Matur sekelangkung. Kala tretan sanpadan kaula amal jakin salat isyraq kadinto khilaf ulama. Napa salat lain bi duha napa situ? Imam Ghazali lempan berpan kata banyak apa banyak tafidah pemangkit. Tiba ada ulama ada buakin salat isyraq kento lain bi salat duha. Jadi sepertama kula besepan kutu oning bahwa orang mari terbiare mari sok puken tok lo oleh apa yang sunat haram sampai metuare di metuare haram apa yang sunat sampai sekater are kentok terbi metuare sekater sepenumpegan enggak gede kisah sekitar 20 menit tembus sekemek menit dari metuare baru kula besepan oleh apa yang lah mungkin pertama nang kita lakukan tok sesunat lakukan yang kurang bisa pan apa baru ulama atau begini solat isyraq pas baru apa yang duha tetapi baru saya ada begini isyraq nak lain duha kita tok lain baru ulama ada begini punten isyraq lagi bi duha lah pada tetapi ngalak debu se mada akin yang tentang solat isyraq dan solat duha kipon sampai apa yang duha dorgat cukup oleh fadilah solat isyraq ban solat duha mungkin solat duha ni kebanyak fadilah kan cuma solat isyraq awal solat ni ketukan awal solat kirat sampean montro apa jenga ngarak pemangking ulama saya ada buakin bahwa isyraq lain di duha tiap bajang keluh sebelum duha dan kau lah pejang solat isyraq dua rakaat Allahu akbar mana pejang dua rakaat pas pejang dua rakaat boleh ki soli sunnat duha sunat duha arabus badan kau lah amun jakin aneka mungkin kecemper rezeki duha ban istok pento awal pejang ti aku semalam pejang fardhu semalam pejang safu kecemper rezeki inilah yang sedekah pada bi tolong tos sibitekan soki orang pejang gento soki sampean terus dia yang soki pejang ni sampean macam lo sedekah saar kena pejang istok pejang duha gento bi Allah paling kenceran sebenyang tolong tos sibitek sedekah benar ini cuma dua rakaat. Mohon pak rakaat di Allah Subhanahu Wa Taala yang kep orang lop pada pangeran. Sehari semalam gitu sampai yang kep orang lop pada pangeran. Mohon enam rakaat sampai ni golongan kinde orang-orang se napa se ahli ibadah se selalu khusyuk dek Allah. Mohon sampai enam rakaat. Mohon sampai berdu rakaat lo orang semator. Paling banyak duha paling banyak belum rakaat. Paling sekonek dua rakaat. Nika solat isyraq dan solat duha. Jadi terkata anak kepita pendapat ulama mungkin solat isyraq mungkin pada terbukin mungkin pun disitung di solat duha. Mungkin pada ulama terbukin lain mungkin terbukin lain sampai sebelum duha pajang dua rakaat isyraq tak baru pajang duha. Duha kentok paling sekonek dua rakaat paling banyak beluk rakaat. Baru ulama terbukin sampai 12 rakaat namun lo mutamat doanya paling bagus dihitungan duha terakhir kentok belum rakaat. Belum rakaat sampean erekan pada ibadah seloknya apa ada kencer pahlahkan malaikat petong langit eloknya apa ada kencer cuma belum rakaat seare ini kecukan eka jember eka sukses eka teka hajat dan untuk anak-anak nyari ilmu eka cerdas pejang doa nanti pejang doa pada boleh tanya nanti okey. Nek ada pertanyaan perpindahan dari i'tidal sami Allah ada sujud, sekutu ker kada ni kenapa tanang kenapa taut? Khilaf ulama madzhab Syafi'i taut kada. Allah taut kalau baru pah tanang baru pah ada dai. Namun madzhab Maliki ada bukan tanang kada. Allah akbar tanang baru pah taut baru pah dai. Nek juga kadang sebagian
Okay. Karena ada sebagian kentok lo mampu mentok keada. Orang sakit tokot tanang sekutu keada. Okay. Mentok ada sakit mun sebab keada. Namun se sono takin sareng mate malikin ban-ban ki. Ban Syafi'i ketok kita. Balik kita tanang gelu keada baru pas pada bi ontah. Ontane ke mun aren pege tanang gelu keada. Okay. Baru pas bah tokot. Ontah mare pek yada gelu. Sepel kota nang gelu. Nyonglet baru pas sebudian. Nek ing ontah mazhab Syafi'i. Mon mazhab Maliki, mazhab Syafi'i enten. Budi ka ada baru pas. Saya ada pas tanang. Ki ken mapen sampean tergantung kemampuan masing-masing. Karena orang sesakit to'ot. Lok mungkin to'ot ka ada, paling bentuk ketanang ka ada. Nek sampean nolok mazhab Maliki. Syafi'i atau lain kentok, karena kentok benar barang wajib, barang sunnah. Sepenting benar dah ini dah ada. Okay. Benda apa dah? Okay. Okay. Kira-kira. Hmm. Ini kan pertanyaan kepada yang tepang tahiyat. So, kursi kanan kan. Okay. Tahiyat kentok benda dua, benda tahiyat awal. Okay. Benda tahiyat akhir. Kocak tawar duk benda iftiras. Tahiyat awal ni kak. Soko sekatian eka toji bi tongting. Mon tahiyat akhir soko sekatian eka tembus sampai ada kebaban betes ka kanan. Tongking setuju menung tahiyat akhir. Ya gitu. Soko sekanan mesti eka sebab budi. Neka sunnah lebih bagus nakar perkot. Penatik perkot. Namung sunnah. Jadi namung sunnah. Sunnah itu penatik peloros. Peloros ben perkotakin kiri. Okey. Kulo bisa sakit mengguna. Patup kanan mengguna. Kerana kata patup kanan. Elang patup kanan. Tuan apa kita orang sunat? Di paling bagus adalah kerana kanan kita menatik pelkot sepu mampu kerikik melkot. Okey. Bade oleh binian tadi. Apa? Surat Isyrok bentuk akhir pada bi dua. Isyrok bi dua kak dintok bekton dari sekitar marina napa marina terbi areh segamik menit atau benda kebajet pula nang masjid biasa. So, duha ban semai sampai duhur. Duha cukan sampai duhur. Akibat okay, ban solat sani waktu kintok maki sunat. Mon ternyata lo ngelakuin sunat kau doain. Duha, qobliyah, ba'diyah, witir, sampai sibuk bari kepai lu aduha sunat sampai. Setaja solat sebeda waktu na, kento sunat, okay, sunat sampai mon sampai lu sempat ngelakuin. Okay, paling bagus nyerlah ini ke para malam para tedu. Okay, para tedu ngan gelak kalau apa jam qobliyah duhur, gelak lu apa jam qobliyah asar, gelak kelopen lu apa jam duha, gelak sibuk ke lu sampai lu apa jam awabin ban semacam. Neka sabot pempuk ibu di sebelum masalat, sebelum masaren sampai kau jangan selain sunat selain. Bani fardhu mulalah sewajib syar, fardhu mulalah wajib selain. Namun sunat saya di waktu juga sunat selain. Termasuk wiritan, sok wiritan sampai biasa di wiritan istiqomah berlaku dari sibuk karena baca kesibuan lo sempat awirit. Sabak lagi para tadu. Selain duhur lo anak apa sih nak? Namun sebelum lama mungkin. Barang-barang selalu sempat dilakukan sehari semalam. Gentok dari wiritan, bacaan Quran, dari tikir, dari pejang sunat. Paling bagus tumpuasan para tebu. Nah, sempat asalin dalam kebadan. Ngakhirin kelebihan ibadah. Ibadah okay. Boleh. Okay, montada, okay, kula sebelum mengakhirkan pada parlotan kula okay, untuk diketahui semua pihak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan rutinan kampung sebuah ini Pondok Pesantren Al-Ziyatullah semakin gentok dan kula si pertama ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya dan sebagian tantretan baik anggota majlis kadin to kati Abdurrahman dan Bapak RT, Bapak Hamim, semakin kebenaran tidak hadir beliau. Saya pun mengkoordinir kegiatan peningkatan pembangunan lokal pesantren Al-Aziyatullah sebenarnya. Maka kula terima terakhir sekelangkong sebanyak-banyak dari para tretan, saya maturah, pada juga saya iman ke iman tempat
pentok. Alhamdulillah semakin pada semangat pola dari sebagian cakan cese ampo mengikuti majlis kadintok untuk meneruskan lokal pembangunan pontuk ke atas. Doa tua yang melarang terpaling lancar. Amin ya rabbal alamin. Kentok tidak lepas dari bantuan dan kepedulian tantretan si ampun menyebar iman ke iman tempat. Alhamdulillah majlis Azizah Teluk Kentok diikuti oleh pan masyarakat se tersebar dong pelosok dunia, bahkan benar cuma Nusantara. Alhamdulillah bari ibadah si entar kakantok mengulurkan sumbangan dari kelompok si anyama Karnival Madura Beramal. Nah, karena pelajaran saya ampo mengikuti pelayanan saya ampo mengikuti kajian neng majlis kadin tok sebagian mereka ketut inisiatif untuk nyumpeng dan pembangunan pondok pesantren Azizah Teluk. Kula kini cuma bisa amator dan mereka tersebar neng Eropa, neng Amerika, neng Malaysia, boleh juga neng bahkan sampai ke Papua, neng Kalimantan dan semacam mungkin kepada sebagian senyetornya madatan kula minta ada orang-orang senyum peng dak pondok pesantren gitu saya setornya mana pada si atas nama amban pada si atas nama orang sepon sepon saya terserah ini takin bi peser panjenengan malah nang kita ditugas dan akan santri untuk abalis kalaban doa abalis kalaban wirid abalis kalaban hizib abalis kalaban tiker atau akin dak tantretan segedon niat lebat sumbangan dekat untuk tempat. Di kula kin cuma bisa maturakin jazakumullah ahsanal jaza wa ja'ala thawabukum minal jannati wal khair muwaffar al ajza mantar ya Allah subhanahu wa ta'ala pan tretan saya mangke iman tempat ka dinto engke ebal segala ban balas selakong sae sar Allah subhanahu wa ta'ala dari ko di antum ya kantos pak di akhirat engke lebih-lebih sebenarnya luar negeri alhamdulillah mereka banyak peduli bahkan transparan teh transparan dan kula foto las jelas yang kento. Baru sebagian tantretan nyumpeng dak pribadi dan kuda. Kuda lo, okay. Lo mau menutupi kento. Karena kento amal bagus separ lo ibadah sedih dan kuda. Amal bagus separ lo itu akin. Orang bagus kento baru bu bisa itu orang dari pan perkara. Salah satu orang bagus kento. Lo sibuk munisake orang dan macam kok malas. Pohon. Munisake orang sampai cek sibuk semua malas. Orang nyakin orang kento sebelum berdalam ngiban fume dah jamin di Allah untuk ibadah. Cek rok norok sampai Allah bilang ikut tengki di orang. Oh nang nang. Sampai 500,000 tahun sebelum berdalam ngiban fume Allah tak ada bu. Siapa pun setengki tak setung ada setung tengki tak selain engkau semalas. Nek orang bagus. Mon esake orang lo repot dan mengkok terlalu malas sesake orang. Tapi orang bagus kento repot dan sibuk mon bagusin biar yang lain. Mone bentuk biar yang lain, tolong biar yang lain, nangis ben malam. Ebel sebik apa pengiran? Itu yang bagus. Dan kula terus tangpin moral, banyak moral mah. Orang nyumpeng gak kantor kadang ngajuta, baru 20 juta, baru selekor juta. Kula nangis ben malam. Ebel sebik apa ya Allah? Tidak boleh. Wah sebagai jenab ya tebakin. Ida asda hadun ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'ulah. Mun bangi berin kebagus dengan yang lain, maka suruh balas. Mun lo nemu barang saya balas sakin, fad'ulah, dua akin. Maka tak boleh kula. Bisa malas. Bahkan sampai tak pribadi. Sebagian terus tangkai, transparan, kula lo ngalik. Sebagian dicakan keluar, saya pun ngikutin pengajian gentong. Ini rempes saya kula kakak. Sekadar berapa? Bagi kini tak kiai, bagi kini ke pontuk. Bagi kini tak kiai, bagi kini ke pontuk. Terus tangkai. Mereka teti tekeran gak kulit. Bahwa orang yang saya bantu dan kulit mulai lambat, okay. Pembangunan sebelum sampai semangkian. Bahkan kadang sedih-sedih. Bahkan kadang saya bodi cokon cong dunia mangkai mangkai enggak ada terkulit. Nanti keinginan Nabi Allah Subhanahu Wataala pakai yang akhir. Kulit mungkin lo bisanya tetapi nama-nama orang yang silakan kulit bisa nyumbang kan toh meskipun sebagian laporan simpan biar santai. Lo ngocak kalau anak mereka, aku ketuain bagus, aku ketuain khusus, aku tu beri hizib khusus, tu akhir menangkap barisan dari orang saya peduli dari kadinto. Jadi kesan pertama, mungkin kau lebih sampaian termasuk orang yang bagus, kento lo sibuk sih malah secuba ke orang, tapi selalu repot sih malah sebagus mana bagusin dia orang lain. Enggak malu dari orang sih mentoh, enggak malu dari orang sih nyombong, enggak malu dari orang sih ampun abrik kebagusan. Okey. Ya, para ulama layak ni fulfadla illa dahu. Lo kira orang yang tak kebagusan, kita lihat orang yang si ahli bagus.
orang-orang kita mau bagus yang lain teka sekonek ngargain ini yang bagus ada orang sejubak kita sana bagusin lo cocok papa melopah oleh yang aneh orang yang pakai abri pulpen situng malah peneti situng ada berita nabi bi siapa untuk barang raja dapat jadi sekali lagi pada nona teretan musda dari Lacing oleh juga sebagian dari Cakanca se bergabung dengan pelayaran nanti karnival Madura beramal sekelangkung sebenarnya mereka tersebar nang kapal-kapal besiar Eropa dan Amerika mereka pula cuma ngaturakina doa dari Allah subhanahu wa ta'ala malam mantar dengan sesuai kalaban arafa kajing nabi lamba pada dua sahabat matul dari kajing nabi nanti sahabat kentok seteretanan dua nanti alim kentok ngaji melalui kajing nabi lo alaku kita lentar ke masjid berjemaah mereka kita mengenai nabi sekakang untuk berteretan kentok alaku sengingunin alim kentok akhir kakangnya tok matul nabi alik kula lo kemana alaku kajing nabi kula sih ngurusin anu saya ngurusin de'er ngurusin nafakan dan semacam ini ya, ada budak keteretan syarat sabar ya la'alla katurzaku bi apa beng tahu beng selancar rezeki luar gara-gara bentuk aling sing ngajian yang di luar ada buah kinsera situng saya melancar rezeki sukses ku lebih santan apa itu pesantren apa itu madrasah apa itu ustad apa itu nak-nak santri sekekurangan dan semacam ini kan melancar dekat sekitar semakin tanpa menutup mata baik sedek pribadi dan kula kula lo nutup kentok sebagian cakancah bahkan dengan Malaysia banyak nyumpang dek pribadi dan kula banyak kepontuk kula nangis melalui penmalian balik sedek dan mereng-oreng balik sedek dan mereng-oreng ada boleh kecuali penyumpang bahkan demi Allah kadang atu akin dengan orang yang saya pentuk kula lebih dari anak anak yang dibuat demi kula anak yang sebut dibuat demi adu alam-alam yang orang yang saya sumpang kentok itu beban dan kuda namun cuma agak dintok itu saya terakhir matau sekelangkung sebesar-besarnya malam mantar nyaman sampan icahat itu dengan aras pagi sujud oleh panggil salam Allah subhanahu wa ta'ala sampun oleh kecemburan fiddin wa dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin atas niat agak dintok pancenengan juga meskipun tidak membantu dalam bentuk material tenaga bersemacam meram medek pengajian kentok meram medek ke pelataran untuk azir telok ke adin tu ampun dengan kebagusan dan kula juga tidak pala santri malah mentar sedajan ke itu lo preman kecuali sepuluh ratusan malah bertegah aja lo buka bimbingan berpertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala lahadun niyat wa kulitin salih wa lahadun nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.